Pelabuhan. Pelabuhan mah ya. Ambrol. Hai sobat. Musibah alam banjir bandang diketahui telah kembali melanda salah satu kawasan di Jawa Timur, yakni Kabupaten Ponorogo. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di Desa Maguan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo pada Selasa 15 Maret 2022. Salah satu warga menuturkan hujan deras selama kurang lebih 3 jam yang mengguyur kawasan sekitar diduga menjadi pemicu utama meluapnya sungai hingga akhirnya tanggul sungai pun jebol karena tak mampu menahan derasnya debit air. Banjir lokasi TKP Maguan, kondisi hancur 86. Dalam hal ini, detik-detik banjir bandang itu juga terekam video amatir warga. Terlihat air keruh berwarna kecoklatan dan membawa material batu serta ranting pohon itu mengalir sangat deras. Tak berselang lama, akhirnya luapan sungai itu seketika menerjang rumah-rumah penduduk. Belum lagi salah satu warga menuturkan jika akibat kejadian ini, tak sedikit ladang sawah milik warga harus terendam banjir dan otomatis menyebabkan tanaman gagal panen. Banjir, Maguan! Di titik lain, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan raya. Hal ini pun tentunya sangat mengganggu aktivitas warga dan membuat lumpuhnya akses warga setempat. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini. Namun kerugian material ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Banjir lokasi TKP Maguan, kondisi hancur 86.